Setengah ahli politik begitu energik kalau dipanggil perkasa. Kerana mereka merasakan perkasa ni suatu gerakan chauvinis Melayu, kata mereka. Kata mereka perkasa ini satu gerakan yang terlalu tebal Melayunya. Perkauman Melayu katanya. Saya nak jawab pada puak-puak tu. Apa dah jawapan kita tuan? Nak keluar ni kasar ni. Tapi ketibang nak kali saya geram. Go to hell dengan dia punya kata-kata saudara. Kenapa perkasa terpaksa diwujudkan? Karena masih ada kalangan yang bacot dan penakut untuk pertahan agenda Melayu dan Islam di dunia ini, saudara. Apakah ini salah perkasa? Apakah salah kalau orang Melayu nak bicara tentang kemelayuannya, saudara? Mengapa apabila orang Melayu bicara tentang kemelayuannya, kita dituduh perkauman? Tetapi bila puak-puak lain bicara tentang kecinaannya, keindiaannya, maka tidak pula dikatakan perkauman. And yet, you want to accuse us as chauvinists? Then my answer is the one that I just said.